بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الحمد لله في هذا اليوم يوم الخميس الثالث من شهر ذي الحجه alaf arba'umi'ah arba' wa arba'un Maka pada hari ini 22 Juni 2023 bertepatan dengan hari ketiga dari bulan Dhul 1444 Hijriah Badal Fajr ini yang cerah Allah mudahkan bagi kita untuk terus menuntut ilmu di hari-hari yang mulia Maka Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Allah masih mempertemukan kita dengan hari-hari yang mulia ini Dan kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Seperti sholat berjamaah Melaksanakan tolabul ilm menuntut ilmu syari Dan juga melaksanakan puasa yang sunnah Maka pada kesempatan pagi ini kita memberikan kajian tatbiq fi ilmi al wa ilmi tajwid dari surat al-lail yaqulu ta'ala fi kitabihil al karim alladhi yu'ti ma lahu yatazakka alladhi yu'ti ma lahu yatazakka maka kita membaca dengan kira'ah hafaz asim yang telah dihafal oleh semua ikhwah. Adapun ucapan Allah alladhi maka alif dan lam dan za dan ya kulluha muraqqaqah. Semuanya harf-harf yang muraqqaqah. Dan lam di sini ada dua idgham alladhi maka hukumnya wajibul idgham ladi namun idghamnya di sini bukan gunnah al-ladi semuanya muraqqabah dan ya sakinah sebelumnya za kasrah maka hukumnya mad harakatan atau mad tabii alladzi Alladhi yu'ti Maka ya Wal hamzah Wata Wal ya Kulluha kadalik murakopah. Maka di sini Yu'ti Sawa seperti Alladhi Ya sakinah qablahu kasrah Maka di sini Hukumnya mad tabi'i Alladhi yu'ti Malahu Maka malahu Mim dan alif Dan lam dan ha Kulluha murakkakah Malahu Maka ma Di sini ada Mad tabi'i Alif sakinah sebelumnya fathah Malahu Yatazakka Dan begitu pun lahu, ya tazakka, di sini hukumnya mad, silah kosiroh, dan terpenuhi syarat kosirohnya. Pertama, dia ha domir goib, malahu hartanya dia, maka ha bukan huruf asli, tetapi ha di sini adalah domir. Ini syarat pertama Kedua sebelum dan setelah ha berharokat Lahu yatazaka Ya, yaknya berharokat setelah ha Maka lahu ya Maka di sini syarat yang kedua Semuanya berharokat Syarat yang ketiga Ba'daha bertemu dengan Ya dan bukan hamzah. Maka di sini jadilah dia madsilah qasirah. Bukan madsilah tawilah. Ya tazakka maka ya wa ta wa zai wal kaf musaddadah wal alif layyinah yatazakka kulluha muraqqaqah dan alif lainah di akhir dari ayah yatazakka maka di sini dia harakatan yatazakka mat tabi'i mat asli alif layinah qablahu fathah wal kaf huna musaddada hukmuhu idgham walakin idgham misalain tidak ada hukumnya gunnah alas iyal ta'alu fursah lakum susah ngatur anak-anak ribut-ribut apatis enggak peduli rumahnya Pas disuruh lihat itu di rumahnya kesempatan nggak balik lagi susah anak-anak makanya Allah mustaan maka selesai dari saat bila salatah ida saat ribukum wahid salatah kelas idza ja'alatul darb wa fi qoulihi ta'ala allazi yu'ti maalahu yatazakka dari segi kiroah terjadi ikhtilaf al-khilaf yang pertama dari lafadz al-awwal dan al-akhir khusus dari madhab imam wars an nafeh maka wars an nafeh di dalam ayat ini berbeda dengan yang lainnya pertama koroabi al badal bi ibdal hamzah as sakinah harfan madian maka ini adalah dari madhab wars an nafeh di mana Kiroah jumhur alladhi yu -ti. yu ti maka hamzah dibaca oleh jumhur dengan sakinah yu -ti. Adapun madhab wars diganti hamzah harus diganti. Kenapa? Karena madhab mereka tidak menerima Hamzah. Jika Hamzah ada, maka dihapus, seperti yang telah kita lewati. Filardi menjadi filar. Begitupun di sini, Yuti Hamzah dihapus. Namun di sini istilahnya bukan nakal, tetapi badal. Badalnya bagaimana si Hamzah langsung diganti dan dia dalam keadaan sukun, yu'ti dengan yang dur, Hamzah sakinah ila harf makoblahu. Kemudian dijadikan mad seperti mad tobi. Maka yu'ti sebelum Hamzah apa domah yuk, maka langsung ganti wawu dan dia dalam keadaan sukun wau berarti mad tabi'i wau sakinah maka dibaca alladzi maka di sini ada dua mad yu mad tabi'i ti mad tabi'i dan ini khusus untuk qiraah wars annafi dan terbayang ya ibadah Allah pada zamannya di Madinah di zaman Imam Ah di zaman Imam Malik belajar dengan beliau dan Leith ibnu Saad belajar dengan beliau. Maka di zaman Tabi Isogir, is para haula itba tabi'in kibar di Madinah, masyhur dengan kiroah Nafe al Kabir disebutnya. Imam Nafe al Kabir. Maka terdengar di Masjid Nabawi dan masjid-masjid seperti ini. Kiroah Alladhi yuti seperti itu. Walam yati menjadi walam yati alam yatikum alam yatikum maka ini yang masyhur di zamannya dan sekarang masyhur dengan yati yuti maka meskipun zaman berbeda dan kiroah kiroah berganti dari kepopularannya -ke -ke namun intinya berasal dari nabi nabi diturunkan al-Qur'an ala sab'a ahrufin maka di saat Jibril memberikan kepada nabi ayat ini contohnya maka diturunkan alladzi yu'ti dan juga alladzi yu'ti dan juga dari huruf-huruf yang lain Dari contoh Al-Quran yang terjadi khilaf Maka inilah dari Al-Quran diturunkan ala sab'a ahruf Dan begitu pun di sini kira ahwars berbeda dengan jumhur Maka jumhur seperti Ya'kub Wa kadalika hafaz an asim dan yang lainnya Maka mereka membaca dengan Alladhi yu'ti tahqiq al-hamzah maka yang tahqiq al-hamzah juga selain dari mereka tentunya al-kisai masuk kepada yu'ti dan juga Kiro'ah Abi Amr dibaca yu'ti maka hanya wars berkesendirian membaca yu'ti dengan mad tabi'i Alladhi yuti Alladhi yuti Jumhur Alladhi yuti Alladhi yuti Maka khilaf antara jumhur dengan Nafek Kemudian Khilaf yang setelahnya Kalimat Yatazakka maka ya tazakka khilafnya di sini akan masyhur dari tiga kuro yang berbeda. Maka ya tazakka dibaca wars an nafe dengan taklil dan begitu pun Abu Amr dibaca dengan taklil. Maka berbeda antara Abu Amr di awal surah atau di awal ayah dan sama di akhir ayah dengan wars an nafe. Maka kita baca wars Alladhi yuti malahu yatazakke Dan Abu Amr Sama di akhir berbeda di awal Alladhi yuti malahu yatazakke Dan perbedaan yang Juga mencolok adalah kiro'ah al-kisai. Maka Al-Kisai dibaca dengan Al-Imalah Al-Kubro Dan di awalnya sama seperti Jumhur Al-Ladhi yu'ti malahu yatazakke Al-Ladhi yu'ti malahu <tik> yatazakke <tik> Dan adapun Jumhur yang diinginkan Yakub dan Asim maka mereka membaca dengan fathah dan sebelumnya dengan tahqiq hamzah ma lahu yatazakka maka selesailah dari ilmi at-tajwid dan ilmi al ah. Di ilmi tajwid tidak ada sifatul huruf Dan makhorijul huruf Karena memang tidak ada yang sukun Hanya ada tasdid Dan itu juga sering terulang Lam musyaddadah